Gubernur DKI Jakarta sekaligus capres dari PDIP, Joko Widodo menyatakan dirinya baik-baik saja ketika ada pihak-pihak yang protes perihal dirinya menjadi calon presiden. Ditemui di sela-sela rapat musyawarah persyaratan pembangunan atau Musperba di Balai Kota pagi tadi, Jokowi menegaskan dirinya sudah biasa mendapatkan penolakan-penolakan karena dirinya menjadi capres wakil PDIP. Ia juga tidak ambil pusing dirinya disebut-sebut calon presiden boneka oleh pihak lain. Boleh juga, Pak? Coba ada